Jangan sampai kita meninggalkan para ulama, dan jangan pula kita menyepelekan mereka, jangan pula kita menelantarkan beliau-beliau. Karena ketika kita menelantarkan dan menjauhi mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan tiga bahla. Yang pertama, yurfa'ul barakah min kasbihim, akan ditarik, dicabut keberkahan dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari kasab kita. Kemudian yang kedua, yusallithuhumullahu sultanan zaliman, Allah akan menguasakan pemimpin yang zalim. Yang disebut pemimpin itu bukan hanya selalu kepala negara, ya. Pemimpin itu segenap orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus kemaslahatan umat, itu masuk ke dalam kategori umarok, pemimpin. Kemudian juga pemimpin di perusahaan kita. Maka kita jangan meninggalkan ulama. Saya bersyukur alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini, perusahaan Aisin, PT Aisin Indonesia, senantiasa rutin diadakan kajian-kajian kitab-kitab klasik. Termasuk saya sendiri kebagian untuk mengkaji, menyampaikan kajian kitab Tanbihul Ghafilin dan Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Rutin setiap hari Senin di sini selalu ada pengajian. Ada juga Pak Yai tafsirnya, ada yang bagian fikihnya, macam-macam. Maka alhamdulillah saya lihat begitu banyaknya sekarang ini. Ini kayaknya yang memang setiap hari Senin rutin ngaji kayaknya ini. Hari apa sekarang? Sabtu. Kalau hari Sabtu terlihat. Kalau hari Sabtu terlihat semua. Jadi ilmu panglimunannya ini gak dipakai. Cuma kalau hari Senin mereka itu punya ilmu, ilmu halimunan. Jadi pada saat saya ngaji gak terlihat. Padahal banyak seperti ini sebetulnya, ya. Banyak seperti ini sebetulnya. Sampai nyesek. Nyesek nih hati. Begitu, bukan nyesek menuhin masjid, bukan, tapi nyesek di dalam dada. Yang kita khawatirkan ketika kita meninggalkan ulama dan tidak peduli kepada ulama yang soleh, yang menjadi warasatul anbiya, yang ketiganya yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mati tanpa membawa iman. Maka alhamdulillah manajemen Aisin bekerja sama dengan DKM Al-Ikhlas mengadakan acara seperti ini sebetulnya untuk merefleksikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga merealisasikan dari rasa keberagamaan kita. Jangan sampai kita selalu mengaku beragama dan selalu membawa atas nama agama, tapi ternyata tidak direalisasikan. Yang gampang-gampang aja dulu dah, gak usah yang lain-lain, begitu ya. Maka saya bersyukur yang terhormat segenap pimpinan dan manajemen serta perwakilan dari manajemen PT Aisin Indonesia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk perusahaan ini, amin. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinannya juga mereka sangat aware dengan Islam, amin. Karena yang saya tahu di Jepang itu justru pengamalan seorang pengamalan agama Islam itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang Jepang, walaupun mereka orang-orang non-muslim. Pada saat menyeberang jalanan, lampu merah, kendaraan berhenti, kemudian di zebra cross kita pejalan kaki itu melewati jalanan, tapi ketika sudah sampai di ujung jalan, di seberang jalan, maka pejalan kaki akan menghadap ke pengendara mobil sambil menundukkan tubuh mereka, begitu ya. Terima kasih. Ini kesantunan yang diajarkan dalam Islam yang dipakai oleh orang-orang Jepang. Kemudian juga di sana orang-orangnya sangat disiplin sekali. Sampai tadi dikatakan oleh beberapa perwakilan manajemen, disampaikan bahwa kalau di sana, kalau orang-orang Jepang, sampai gelas itu ada namanya. Anu sang, ini sang, sang-sang, gitu. Dan macam-macam lah gitu ya. Akhirnya yang sang gitu. Jadi enggak ketuker, gelas aja untuk minum itu tidak tertukar. Jadi masing-masing mereka itu tertib. Nah kalau di kita sih bengek ya bengek gitu ya.
yang bengok ya bengok gitu. Akhirnya kan campur baur, gak jelas. Yang gak pernah sikat gigi, kalau nyikat gigi pakai kesetan begitu kan. Pakai keset, gak ada sikat giginya, sudah kesetan aja pakai gitu. Ini macam-macam kita tuh. Kalau orang sana tertib. Kemudian kalau orang muslim itu sangat-sangat dihargai kalau memang orang muslimnya taat. Waktunya sholat kita kasih waktu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nanti orang Jepang tuh bilang, hah, jam sekian katanya, ayo sholat dulu katanya gitu. Doa, doa begitu. Ya. Ternyata orang Jepang itu turunan orang Jawa, orang Cilacap. Kenapa orang Jepang bilang doa, doa, doa begitu, doanya. Wis kaya orang Cilacap baik. Kita suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngamin. Ini Jepangnya banyak angnya gitu. Nah, maka kenapa di kemudian waktu kalau orang-orang Indonesia yang bekerja atau training di Jepang seolah-olah seperti dipersulit waktu sholatnya. Bukan orang Jepang mempersulit waktu sholat orang muslim, tapi banyak di antara orang muslim yang tidak tertib, tidak mengamalkan ajaran Islamnya. Muslim ada bir diminum, kata orang Jepang, ah udah gak beres nih, gak beres nih, begitu ya. Tuhanmu ketinggalan di Indonesia, nah gitu katanya. Kalau sudah seperti ini nanti akan digeneralisir yang lainnya. Berarti yang merusak Islam itu sendiri, orang Islamnya sendiri, betul tidak? Sekarang di mana-mana bikin masjid, kenceleng yang kenceleng tengah jalan, masjid pengennya digedein, tapi waktunya sholat berjamaah, sing sholat berjamaah, mung sithik wae, cuma sedikit saja. Ya. Ketika tidak diperkenankan untuk ngaji, wah protes, ingin ngaji lain sebagainya. Kemudian untuk acara-acara besar, tabligh akbar, pengajian tahunan, maulid, Isra wal Mi'raj, PHBI yang lainnya juga, Muharram, yang hadir banyak, beres itu rutinan, kosong. Karena apa? Yaitu ilmu halimunannya dipakai. Padahal kalau kita ngaji cuma setahun sekali, setahun tiga kali, apa yang dapat kita pahami dari Islam ini? Maka kewajiban thalabul ilmi bukan hanya setahun tiga kali, tapi setiap saat supaya kita sampai memahami dari hukum-hukum Islam. Pembangunan masjid diperbesar boleh, tapi memakmurkan masjid ruhnya itu yang lebih utama. Jangan sampai berjamaah ngenceleng doang tapi sholat jamaahnya kurang. Padahal kan begitu indahnya ajaran Islam, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, termasuk tentang sholat berjamaah, sholatul jamiah, tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqih. Sholat berjamaah itu, ahlan wa sahlan, assalamualaikum kepada Ki Agus. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat berjamaah mampu mengungguli sholatnya seseorang di rumahnya ataupun di pasar. Artinya dalam kondisi yang tidak berjamaah ataupun berjamaah di rumah atau berjamaah di pasar, sholat berjamaah di masjid itu tentu lebih utama, lebih unggul, walaupun sama-sama sholat berjamaah. Dalam tafsirnya, dalam syarah haditsnya begitu. Kemudian fa inna ahadakum idza tawaddoa fahsana, maka sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berwudu kemudian wudunya dibaguskan. Jadi kalau wudu jangan asal, apalagi mohon maaf untuk kaum wanita, kadang ketika menggunakan lengan baju yang agak sempit sehingga pada saat wudu tidak bisa untuk menarik lengan bajunya ke arah atas. Bagaimana akhirnya wudunya cuma segini doang, setengah lengan saja. Maka lebih baik lengan bajunya basah dengan air wudu, yang penting wudunya sah,
dibandingkan tidak sah wudhunya, akhirnya sholatnya juga tidak sah, maka tangannya ini akan basah dengan terteran timah di dalam neraka. Lebih baik mana, basah dengan air wudhu apa basah dengan terteran timah di neraka? Kira-kira tinggal pilih saja. Kalau memang mau latihan, ya latihan, monggo silahkan. Ya. Kalau mau latihan, kita panaskan timah, kemudian coba ditampung dengan telapak tangan kita, apa yang terjadi? Jebol. Ya. Kecuali sama Kiai Agus, ijazah dulu. Begitu ya. Nah. Cobalah kita untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Tentu kewajiban thalabul ilmi harus dijalankan secara intens dan istiqomah. Jangan hanya pengajian itu dilakukan setahun 3 kali saja. Mana mungkin kita bisa paham dengan syarat rukun ibadah kita, pembatalannya bagaimana, kesempurnaannya bagaimana. Maka pengajian-pengajian rutin itulah yang perlu kita penuhi bersama, yang perlu kita istiqomahkan, kita jaga bersama. Pengajian-pengajian keliling itu bisa membenteng akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah dari serangan ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ketika seseorang sudah wudhu dan membaguskan wudhunya, sempurna dengan sesempurna mungkin wudhunya, wa atal masjidah, dan kemudian dia berangkat pergi mendatangi masjid, la yuridu illa sholata, yang ia pergi ke masjid tiada lain kecuali tujuannya hanya untuk melaksanakan sholat, untuk ibadah, maka la yakhtu khutwatan illa rafa'ahullahu biha, tidaklah ketika dia melangkah kecuali setiap langkahnya ini akan dijadikan sebagai tangga-tangga menuju kemuliaan. Allah akan angkat dia pada derajat-derajat yang mulia. Darajatan, setiap satu langkah satu derajat naik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan dari setiap langkah berikutnya khati'atan, atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Langkah pertama naik satu derajat, satu tingkat. Kemudian langkah yang kirinya, kemudian dihapus dosanya. Melangkah lagi yang kanan berikutnya, dinaikkan lagi oleh Allah derajatnya. Melangkah yang kiri, kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Terus semakin banyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang terampuni dan derajat akan ditinggikan. Maka sebisa mungkin cari masjid yang jauh dan jalan kaki, begitu. Gempor nyampe masjid. Ahlan wa sahlan. Berarti sudah selesai, Bib. Ngopi ne sampun. Belum. Separo. Kopi bawa, begitu. Tapi saya sudah diwanti-wanti dari awal. Tuh, lihat. Tuh, nunjuk. Kata beliau, "Jung, ojo suwe-suwe sih lah ya." Ki panggungnya reyang gitu. Kalau saya kan sudah biasa. Kalau saya ini sudah bosan kayaknya orang sini kayaknya dengan saya, begitu kan? Ya. Sebulan dua kali, begitu. Ngajar di sini, ya jadi khotib juga di sini, begitu. Belum setelah dari sini di majelis dilanjutkan. Maka jangan terlalu lama, ya. Sing penting amplop tetap tidak berkurang, begitu. Nah, saya tidak bicara tentang isinya, amplopnya saja tidak mengapa. Untuk apa? Jimat. Nah, isinya nggak perlu, perlu transfer. Zaman now gitu, milenial masih aja. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, selain seseorang yang berangkat ke masjid, setiap langkahnya akan dinaikkan derajatnya, kemudian juga akan dihapuskan dosa-dosanya. Lalu ketika seseorang berupaya untuk menunggu waktu sholat, maka
dia akan ditulis sebagai orang yang terus sholat, maka natahbisu, selama ia terus menunggu waktu sholat itu tiba. Seseorang menunggu waktu sholat padahal dia diam saja di dalam masjid, cuma nunggu pengen sholat jamaah, maka terus dicatat sebagai orang yang terus menerus melaksanakan sholat sunnah. Kemudian, dan malaikat juga waktu sholluna malaikah, para malaikat bersolawat kepada orang yang sedang menunggu atau kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah, selama apa? Selama dia masih duduk di tempat sholatnya tersebut. Para malaikat, ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah, selama malam yuhdits, selama kita belum ngobrol, belum bicara yang lain-lainnya, wirid dan lain sebagainya, maka malaikat itu akan bersolawat kepada kita. Dengan apa solawatnya? Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunilah orang ini si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan, sayangi ya Allah. Terus menerus malam yuhdits, selama kita belum bicara selain daripada zikir dan doa. Selama kita tidak membicarakan urusan-urusan duniawi, maka selama itu pula malaikat terus menyertai kita. Maka kalau kita sudah selesai sholat berjamaah, sing betah. Kita itu harus betah, jangan iri mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan doa Rasul, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika undu salam. Ini beda, Allahumma lantas jalan, begitu. Salam benar, sholatnya jamaah, tapi Allahumma lantas jalan. Kata malaikat, tak kemplang sirah, begitu. Repot ini. Apalagi apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, zikiran jamaah tidak boleh, zikir cahar tidak boleh, apa-apaan, doa bersama tidak ada, sampai doa sendiri pun tidak mau. Ada orang zaman sekarang, beres sholat tidak mau doa. Padahal Rasul mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyid du'ai asma, doa mana yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, doa di tengah malam yang terakhir dan di setiap selesainya sholat, itu doa yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang menafsirkan fiduburi kulli sholatin ini bukan setelah sholat katanya, tapi masih di dalam sholat sebelum tasyahud. Itu juga betul, tapi jangan menghilangkan dalil-dalil yang menjelaskan amalia Rasulullah, yang dimana ba'da sholat Rasulullah pun sering berdoa, bahkan terdengar oleh para sahabat. Fasami'tuhu yaqulu, kata sahabat, aku mendengar Rasulullah berucap setelah sholat berdoa seperti tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika undu salam. Bukankah ini doa? Jadi kalau ada orang mengatakan ini bukan doa, berarti kucluk, kucluk ya kucluk, tapi jok nemen-nemen coy. Kan begitu. Jadi zaman sekarang banyak orang yang cuma memahami dalil itu secara tekstual saja. Maka ketika saat ini maraknya orang-orang tua, ayah dan bunda menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren yang hanya menghafalkan Al-Quran, saya khawatir mereka nanti akan menjadi orang-orang yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW, sayakhruju fi akhir zaman sufahaul ahlam ahdathul asnan, orang yang masih muda yang pikirannya itu kurang, akalnya kurang sempurna, kemudian masih bergigi susu, maksudnya orang-orang muda, pemahamannya muda, bisa jadi juga umurnya muda, akan tetapi senang sekali yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, tapi hanajirum, hanya sampai kerongkongannya saja. Yakhrujuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyati, yang mudah melesat dari agama ini, keluar dari ajaran agama Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, mereka yang seperti ini, latahqiranna salatakum ma'a salatihim, mereka akan sangat mencaci maki, mereka akan sangat menghinakan salat kalian jika dibandingkan dengan salat kalian. Kata mereka, oh salat kalian tuh banyak salahnya, harusnya salat demikian-demikian, salat yang sesuai dengan sunnah tuh salat seperti kami. Seperti itu. Wasiyamakum asiyamihim, mereka akan sangat menghinakan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Kalau ada di antara kita yang puasa enggak makan yang bernyawa, disalahkan. Padahal itu benar. Puasa dari mana?
enggak makan yang bernyawa. Lah iya, ayam urip. Ayam yang masih hidup maka dimakan. Domba yang lagi diangon gitu dimakan langsung. Enggak mungkin lah. Berarti orang yang puasa tidak memakan yang bernyawa itu benar. Ayam yang masih hidup masa dimakan? Kan masih bernyawa. Maksudnya begitu. Mereka sangat mudah untuk menyalah-nyalahkan. Maka khawatir, khawatir. Jadi jangan sampai ayah dan bunda sekalian merasa senang hanya dengan anak-anak kita sebagai hafiz Quran, menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, karena Allah sendiri telah membagi tiga kategori pada penghafal Al-Quran. Summa awratnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Wallahu rasulana nabi murdi wa ma'na. Dan kami telah waritkan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua orang bisa hafal Quran, betul, bangga, ya bangga, bagus, ya bagus. Tapi ada tiga kategori orang yang hafal Quran. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, hafal Quran tapi bertentangan dengan maqasidnya Al-Qur'an, dengan isi kandungan Al-Qur'an, dengan tujuan-tujuan setiap ayat Al-Qur'an. Hafal ya hafal, tapi ya tidak paham dengan Al-Qur'an. Yang kedua, wa minhum muqtasid, separoh dipakai, separohnya ditinggalkan atau ditentang. Atau STMJ, salat terus maksiat jalan, masuk juga kategori itu. Hafal Quran, ya hafal Quran. Yang ketiganya, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, orang yang senantiasa berupaya untuk terus mengikuti Al-Qur'an sesuai dengan substansinya, sesuai dengan tujuan dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an. Maka begitu pula ketika kita memakmurkan masjid, jangan sampai masjid makmur tapi ternyata kalbu kita kering daripada hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, butunuhum alihatuhum, perut mereka dijadikan sebagai tuhan-tuhan mereka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita punya keris, saya ini senang keris. Saya senang keris, di rumah punya banyak keris. Kalau nenteng keris langsung ada orang yang bilang syirik begitu. Syirik-syirik tak colok mata sirah begitu. Ada yang begitu, apa-apa syirik. Syirik ini enggak tentu selalu dengan keris, dengan urusan seperti itu. Kalau nenteng keris langsung pikirannya klinik atau lain sebagainya. Ini aneh-aneh. Ternyata manusia juga ada yang menuhankan batin mereka, perut mereka. Yang kemudian wanisa uhum qiblatuhum, wanita, kaum wanitanya dijadikan kiblat oleh mereka. Nah ini suami-suami takut istri, gitu kan? Kemudian wasyarafuhum mata'uhum wadananiruhum dinuhum, dinar-dinarnya uangnya ini menjadi agama bagi mereka, dan nilai kemuliaan menurut pandangan manusia pada saat itu adalah hartanya. Pokoknya kalau strata kekayaannya itu tinggi, maka dia semakin mulia. Itu umat akhir zaman melihat seseorang hanya dengan banyaknya harta. La yabqa minal imani illa ismu, tidak tersisa dari iman ini kecuali namanya saja. Kalimatut tauhid, tulisannya doang. Wa minal islam illa rasmu, dan tidak tersisa dari Islam kecuali tulisan-tulisannya saja. Kalimat tauhid, bela kalimat tauhid, ya, bawa bendera kalimat tauhid, demo bikin bela-bela kalimat tauhid. Tapi saat demo bela kalimat tauhid, dia tidak sadar menghinakan kalimat tauhid. Bagaimana? Ngantri ke toilet pakai kaos yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira menurut jenengan semua, Anda semua yang hadir di sini, kalau seseorang bawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke toilet ngantri, itu memuliakan apa menghinakan? Judulnya demo membela kalimat tauhid, gak sadar pada saat itu juga dia telah menghinakan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah dibawa ngising modal. Ini menghinakan. Lebih baik gak ikutan demo-demo begitulah. Bid'ah, bid'ah. Gak ada zaman Rasulullah demo-demo.
karena apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah gitu kan. Gampang kita balikin. Demo juga enggak ada zaman Rasulullah. Khawatir ini. Wa minal Qur'ani illa darsu, tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali hanya dijadikan sebagai teori-teori saja, materi-materi kajian untuk khutbah. Wa qala kalender radhiyallahu an, begitu. Kan sekarang dari kalender dapatnya ijazahnya gitu. Hati-hati. Maka sampai-sampai di akhir hadis tersebut ada kalimat fata'ajjabus sahabah, para sahabat mereka merasa aneh. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayabudunal asnam, apakah pada saat itu manusia semuanya menyembah berhala? Qala, baginda Rasul menjawab, na'am, ya. Wah, menyembah berhala termasuk kami, ya, katanya begitu. Kullu dirhamin indahum sonamun, setiap uang itu, mata uang kekayaan pada saat itu menurut mereka adalah berhala. Jadi berhala-berhala pada zaman now, zaman milenial, zaman akhir adalah duit. Jadi tidak selalu kesyirikan diakibatkan keris, diakibatkan jimat atau lain sebagainya. Ternyata banyak di akhir zaman justru kesyirikan-kesyirikan itu diakibatkan oleh harta benda dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya akan disampaikan nasuha diniyah dan penjabaran-penjabaran tentang masalah spiritual untuk kita sekalian, bekal bagaimana kita bermasyarakat, bersosial, berbangsa dan bernegara, bagaimana sikap kita menjadi seorang negarawan, bagaimana sikap kita menjadi seorang putra-putri bangsa yang terbaik, sebagai seorang muslim yang kafah, sebagai seorang muslim yang bersahaja. Nanti akan disampaikan pemaparannya oleh guru kita sekalian, Al-Allama Al-Habib Umar Mutahhar. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Beliau ini periang-periang ya. Senang pokoknya mah. Nanti pulang dari sini kita pasti cengar-cengir bae lah pokoknya. Ya, itulah kita punya Habib NU itu begitu. Jadi kalau Habaib NU itu bikin adem, bikin tenang, bikin tersenyum, bikin tertawa. Tapi kalau di luar NU tuh, kalau beres pengajian judulnya si Maulid Nabi, pulang-pulang resah, melotot. Oh, apa? Begitu, sawan jadinya. Tapi kalau Habib NU mah enak, santai begitu ya. Ya wis. Begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Yang penting saya wasiat, tolong pengajian-pengajian rutinnya itu diistiqomahkan. Jangan hanya setahun tiga kali pengajian bisa menjadi besar seperti ini, tapi pengajian rutin itulah benteng akidah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.